والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا ببركة علومه في الدارين، آمين يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الرحمن الرحيم مرة لم يبق من ذنوبه ذرة. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali saja, berkata dengan hati yang ikhlas, tidak ada niat selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kalau benda wajib, dia baca dengan keadaan wajib. Benda sunat, dia baca dalam keadaan sunat. Maka tiada tinggal daripada dosanya padar semut yang kecil jua pun. Itu di antara kelebihan membaca bismillahirrahmanirrahim. Betul? Pak Situ betul? Ustaz? Betul? Ha? Betul. Pak? Ha? Maratan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ba'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa menyurat, bahasa kita menulis, barang siapa menyurat, bahasa kita gunanya ialah menulis bismillahirrahmanirrahim, sama ada ditulis pada pangkal surat yang hendak dihantar atau apa suatu nota, apa suatu tulisan dia nak tulis, risalah ke, nota ke, apa ke, surat ke, dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Tujuan sebab tulis ta'ziman lillah, yakni membesarkan bagi Allah Taala. Fajawada, maka memperelok ia akan tulisan dia, nyata hurufnya, nyata hurufnya dan nyata sekalian lafaz apa dipanggil, baris-barisnya ataupun tasydid-tasydidnya biar jelas molek. Tughfira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Nescaya diampunkan baginya oleh Allah Taala barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang kemudiannya. Dia kena kira dengan dosa sini, itu ijma ulama, yakni dosa kecil yang boleh dihapuskan dengan ibadat. Adapun dosa besar tidak dapat tidak perlu kepada taubat, yakni taubat nasuha. Qala mu'allif rahimahullahu taala lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam: idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahmana. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, apabila menyurat salah seorang daripada kamu, menyurat salah seorang daripada kamu, tulislah akan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkan, yakni segala hurufnya, serta mengelokkan dia. Memanjang serta mengelokkan akan dia. Tapi lepas hadis menghendaki palyum lidirrahman, maka hendak ada memanjangkan akan kalimah rahman. Allah alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama'a bil kawakib wa zayyana al mala'ikata bi jibril wa zayyana al jannata bil huri wal kusuri wa zayyana al anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al ayyama bi yawmil jumu'ati wa zayyana al layali bi lailatil qadri وزين الشهور بالسحر رمضان وزين المساجد بالكعبة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya subhanahu wa ta'ala menghiasi akan langit dengan kawakib,
dengan bintang-bintang, matahari dan bulan dan bintang. Dan menghiasi Allah akan malaikatnya dengan Jibril. Menghiasi Allah akan malaikat dengan Jibril. Berarti Jibril paling banyak dalam sebutan. Dan menghiasi Allah akan syurga dengan anak bidadari. Banyak nikmat syurga yang tak sedar. Tapi yang orang suka sedar sebut kali ialah bidadari. Dan mahligai. Dan menghiasi Allah akan anbiya sekaliannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menghiasi Allah akan segala hari dengan hari Jumaat. Tiap-tiap satu minggu, hari yang paling hebat sekali hari Jumaat. Dan menghiasi Allah akan segala malam dengan malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri. Dan menghiasi Allah akan segala bulan dengan bulan Ramadan. Segala bulan terbaik bulan Ramadan. Baik. Dan menghiasi Allah akan segala masjid dengan Kaabah. Dan menghiasi Allah akan segala kutub dengan Quran. Kutub kalimahnya satu, maknanya banyak. Kalau kitab, kalimahnya satu, maknanya satu. Kalau kalimah kutub, kalimahnya satu. Tapi maknanya beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Dihiasikan dengan Quran. Dan menghiasi Allah akan Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Allah Alam Ta'ala. Sebab tu dekat Quran, semua di pangkal-pangkal surah, dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap pangkal surah ada ayat, ada Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan surah At-Taubah. Semakin surah At-Taubah sebab berlaku khilaf di kalangan ulama' ulumul Quran. Di mana surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal, adakah surah yang satu atau surah yang berlainan? Wallahu'alam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ba'in. Inilah dihiasi 10 perkara dengan 10 perkara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim, mana berkata mukhlisan, tu ikhlas hatinya, tu baca mukhlisan. Bukan baca dengan main-main tu. Baca mukhlis. Disuratkan akan namanya daripada abrar. Apa dia abrar? Jadi orang yang benar pada taat. Apa maksud benar pada taat? Kalau di luarnya sembahyang, di hatinya suka dengan sembahyang yang dia buat tu. Maksud panggil makna benar. Setengah orang kata benar tu dengan makna apa dia? Dengar, dalam hatinya menghitung-hitung pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga makna maksud benar. Ada bab dalam kitab Riyadhus Salihin. Bicara kitab Sedekih. Kitab benar. Punca kita sembahyang sebab kita membenarkan janji Allah. Ada kan? Cara setengah mereka mengenaki mana benar. Ialah di luarnya. Dengan dalamnya sama. Kalau di luarnya sembahyang, dalamnya suka dengan sembahyang yang dibuat. Dan beriman dengan Allah Ta'ala. Baik. Dan lepas ia daripada kufur dan nifak. Lepas ia daripada kufur dan nifak. Sehingga ulama termasuknya Abi Jamrah dari kitab Mukhtasar Abi Jamrah, dia menterjemahkan bari'a dengan makna apa dia, takhfif, khuffifa, direngankan baginya sifat kafir dan sifat nifaq. Sebab kita maklum ada kufur, dia ada berat, dia ada lahat rendah. Begitu juga dengan sifat nifaq, munafik dia ada kuat dan dia ada rendah. Kalau kufur, dia boleh kata kufur kufur betul ataupun kufur taat ataupun kufur nikmat. Baik, kalau nifaq boleh kata nifaq dengan mana munafik i'tiqadi atau nifaq i'tiqadi atau nifaq yakni amali, nifaq i'tiqadi yakni i'tiqad dia memang dia tidak yakin dengan Al-Quran contoh dia. Itu munafik i'tiqadi. Ini yang disebut dalam Quran fi darkil asfali minan nar, masuk di bawah kerut terak api neraka. Kan? Ada setengah tu dia panggil nifaq amali, nifaq pada amalan dia. Kan? Tu mulutnya cakap buat lagu tu, buat lagu ni, tapi dia tak buat. Tapi dia tak kata, dia tak engkar dengan hati. Dia terima, tapi tak buat. Atau malah dia nak buat. Panggil nifaq amali baik. Kadang-kadang dia bohong. Dia suruh cakap betul, tapi dia bohong. Itu panggil nifaq. Seperti mana sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasatun, iza haddasa kazaba, wa iza atumina khana, wa iza wa'ada akhlafa,
Itu dipanggil sifat munafik amali. Bukan munafik i'tiqadi. Kena jaga molek dalam mentafsirkan hadis ni. Lebih-lebih lagi kalimah al-iza haddasa datang dengan kalimah iza. Lafzatu iza tadullu ala dawam. Lafzu, lafaz iza tu dia menunjuk atas berkekalan. Mana selalu dia bohong. Baru dipanggil munafik. Yang ni munafik amali. Baik. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata ia, barang siapa berkehendak bahawa dilepaskan dia daripada malaikat Zabaniyah yang 19, maka hendaklah berkata bismillahirrahmanirrahim, maka bahawasanya ia 9 huruf supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf daripadanya peliharaan daripada seorang daripada mereka itu, mereka itu malaikat Zabaniyah. Alhamdulillah. Bimbang azab sangat dahsyat. Azabnya sangat dahsyat. Jadi tak berlindung dengan Allah Ta'ala daripada neraka Allah Ta'ala yang penyeksanya ialah malaikat Zabaniyah. Ditugaskan oleh Allah untuk mendera dan menyeksa orang-orang yang kufur dan ahli maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallah alam sahaja. Baik, dalam hadis-hadis macam ni secara, kalau saya nak tahu riwayat ataupun nak tepat rujukan dia, saya ambil kitab musnad. Kitab musnad. Kalau ada kitab depan kitab musnad, musnad. Di sana kita akan lihat ada kitab musnad yang disusun dengan nama periwayat hadis. Seperti mana kitab musnad Imam Ahmad, dia akan susun setiap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dia akan buat satu bab. Itu riwayat hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud saja. Sana saya boleh cari hadis-hadis itu. Wallahu a'lam. Baik, kata musannif kita lagi rahimahullahu ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu ma taqaddama min zambih. Kata dia yang sama seperti mana hadis di atas tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim, diampun Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa sallallahu wa sallama. Kita kena jaga sejaga. Bila kita baca wasallallah, dia punya baca wasallama. Kalau kita baca wasalli, wasalli ala Sayyidina Muhammad, dia kena baca wasallim. Dia kena jaga tepat. Satu sangkut kan. Macam wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallama wa baraka wasallama. Kan? Baca lah. Kita doa kunut. Macam baca wabarik. Baca wabaraka wasallama. Dia kena ingat. Kalau baca wasalla, wa baraka wa sallama. Kalau kita baca wasalli wa barik wa sallim. Itu kaedah dia kena jaga. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hendaklah, apabila hendak berdiri kamu, kata dia. Apabila hendak berdiri kamu. Nengah. Baca dengan fi'il madi tak? Kan baca dengan fi'il amal. Dia baca hendaklah ke baca hendak? Dia baca dengan hendak ke hendaklah? Baca hendak kena ke tak? Kita ni silap. Sebab dia fi'il, bukan fi'il amal tu. Hendaklah juga. Baca hendak. Tak boleh hendaklah. Sebab dia fi'il madi tu. Jadi domain apa? Dia fi'il madi dengan fi'il amal dia hampir serupa. Wallahu a'lam sahaja. Asal kalimah ada qama. Asal kalimah ada qawama. Bukan waw jadi alif. Lepas tu ba' ada hasbi harakatiha. Fasara qama. Lepas tu, bila kita buang alif pula, jadi takut. Takut apa? Nak isyarat. Yang huruf yang kita buang tu huruf waw, maka tangkan dengan dhammah dibaca dengan kum, kerana asal dia ialah qawama. Qawama. Idza kuntum faqulu bismillah. Apabila hendak berdiri kamu, yakni daripada majlis, maka kata olehmu bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka bahawasanya manusia apabila mengumpat mereka itu akan kamu, nescaya menegah akan mereka itu oleh malaikat,
Daripada demikian umpatan itu jadi kalau kita duk bincang-bincang corak ke berapa ke berapa ke nak bangkit kita baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah Allah akan nanti satu malaikat kerja dia melarang orang yang melihat kita tu mengumpat kita. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa inna man fa'ala dzalika wakkalallahu malakan yamna'uhum min al-ghibati hatta la yaghtabunakum, kata dia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila duduk kamu pada tempat duduk. Ha, tadi kita macam saya ni main-main nak duduk sini. Baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ha, tu macam saudara ni duduk gitu baca. Atau nak mesyarat kena apa ke baca. Buat apa kerja pun baca. Nengah. Maka kata olehmu, maka bawa senyap barang siapa perbuat demikian itu, nescaya mewakil Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang siapa tadi, akan malaikat yang menegah ia al-malaikat, akan mereka daripada mengumpat, hingga tiada mengumpat mereka itu akan kamu. Dan tersebut pada khabar, tiada daripada seorang yang mengkosatkan rumahnya, melainkan mengikut akan dia oleh syaitan. Mama, pergi mana? Pergi supermarket. Lepas tu dia kata aku nak balik lah. Dalam hati dia. Dengar? Dia pergi bayar-bayar, dia balik. Masa dia balik tu syaitan ikut dia. Dia pergi tempat kerja dia. Sampai tempat kerja, habis kerja dia balik. Kumpat petang, pak setengah dia balik. Balik tu masa dia kata aku nak balik. Masa tu syaitan mai ikut dia. Syaitan mai ikut dia lah. Macam mana rupa syaitan tu, Allah alam lah. Kadang-kadang kita lalai, tengah mandu, kadang-kadang kita hayar, tengah mandu, main kaca, bam, accident tau, Allah alam. Bila kita baca doa mandu tu tahanlah sikit, mudah-mudahan, kan? Tu Allah alam secara demi keselamatan. Orang nak selamat dah. Kalau tak nak selamat tu, tak ada masalah pun. Dan apabila masuk ke rumahnya dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, tiada jalan bagiku masuk pada rumah ini. Dan apabila didahulukan kepadanya makanan, dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan, tiada jalan bagiku pada makannya. Makan pada makan pada makanan ini dah. Bukan makannya dah. Makanan ini dah. Makanan ini dah. Banyak kita silap. Dan apabila didahulukan kepadanya minuman dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, tiada minuman bagiku di sini. Tiada di minuman. Tak ada. Situ. Kita di minuman. Tiada diminumnya gitu. Kalau boleh tukarlah. Tiada minuman bagiku di sini, kata dia. Dan apabila berbaring atas lambungnya, dan berkata bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, tiada tempat berbaring bagiku di sini. Maka apabila meninggal ia akan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada ketika masuk ke rumahnya, maka masuk syaitan itu sertanya. Dan apabila meninggal akan dia akan membaca bismillah lagi. Tatkala makannya, maka makan ia sertanya serta syaitan. Tengok. Waktu kadang-kadang kita balik. Selain macam ni. Rumah kita liar, jadi rumah kita dah. Jadi liar, rumah kita tak selesa. Rupanya ada syaitan masuk mari sekali kita. Kadang-kadang kita makan berasa tak selera lah, berasa puas lah. Berasa tak sedap lah, gapa-gapa lah. Tengok. Makan-makan tu berasa nak marah, tukar masak lah macam-macam. Puncanya, hanya nak baca bismillah. Ataupun tu memang mari dah ganggu Allah Adam.
Maka apabila meninggalkan, ia akan mengucap bismillah pada ketika masuk ke rumahnya, maka masuk syaitan itu sertanya. Dan apabila meninggalkan, akan dia tatkala makannya, maka makan ia syaitan sertanya. Dan demikian lagi, tatkala minum, menghantar syaitan akan mulutnya pada tempat minum. Pada tempat minuman itu deh. Dan demikian lagi tatkala hendak jima akan ahlinya dan tiada menyebut nama Allah, jima ia syaitan sertanya, na'udzubillah min zalim. Dan dalil demikian itu firman Allah Ta'ala bagi syaitan, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Firman Allah Ta'ala bagi syaitan, wasyarikhum, sekutu olehmu ya syaitan akan mereka itu pada harta dan pada anak-anak. Artinya, sekutukan olehmu akan mereka itu, yakni mereka yang tiada menyebut nama Allah pada hartanya. Pada hartanya, makan dan minum. Makan dan minum jadi badal pada kata harta. Dan pada anaknya, maka jadilah kanak-kanak itu cedera akalnya. Setengahnya jadi gila, dan setengahnya bodoh bengong, dan setengahnya fasik, dan setengahnya jadi kafir, dan setengahnya buta matanya, dan lain-lain. Maka iaitulah bekas syaitan. Na'udzubillah min zalik. Iaitulah panggil bekas-bekas syaitan. Na'udzubillah min zalik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Kata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Duduk syaitan atas zikir laki-laki. Silap baca. Duduk syaitan atas zakar laki-laki. Duduk syaitan atas zakar laki-laki. Maka apabila tiada ia berkata bismillah, tatkala jimaknya, jimaklah syaitan itu sertanya. Dan keluar maninya serta laki-laki itu. Diriwayatkan bahawasanya seorang laki-laki berkata bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya perempuanku jaga daripada tidurnya. Perempuan aku jaga daripada tidurnya. Dan pada faradnya seumpama jamu api. Jamu api. Jamu api itu panggil apa sini? Pelita api. Pelita, lampu pelita. Itu panggil jamu. Jamu. Biasanya pakai jamu tu yang besar tu yang obor-obor. Anaknya? Kau pakai. Cuba dengan pelita tu boleh. Nampak macam ada api menyala dekat farad bini dia. Anaknya? Maka berkata ia, ya Ibnu Abbas, itulah wati syaitan. Na'udzubillah min zalim. Itulah wati syaitan. Dan apabila engkau hendak jima akan dia, kata olehmu bismillah. Katanya, apabila hendak jima akan dia, kata olehmu bismillah. Wallah alam cara dah. Tuhan buka kasaf dia, nampak. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ia, Abdullah Ibnu Abbas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, nescaya memaling Allah Ta'ala daripadanya 70 pintu daripada bala. Masya Allah. Dan duka cita dan kesusahan. Kita nak balik raya besok. Nak pergi balik kampung ke apa kau. Pegang kunci tu, anak kunci tu masuk tu. Bismillahirrahmanirrahim tu. Nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikutlah. Atau macam bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau hadis sahihun gul. Yang dikatakan, barang siapa membaca demikian, atau Allah melantik satu malaikat atau yang memelihara akan dia. Allah alam saya. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni bahawasanya sajaratul wujud bercawang daripada bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pokok namanya wujud. Sajaratul wujud. Ada pokok namanya sajaratul wujud. Ke sajaratul wujud. Dengan ha ke dengan jim? Kita hantar dengan apa? Wuhud ke wujud? Tak jumpa.
Baik, pokok yang nama wujud ataupun wuhud ini bercawang daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahawasanya sekalian alam ini berdiri dengan dia. Maka kerana demikian itulah barang siapa membanyakkan menyebut akan-akan Bismillah. Jadi hebat ia pada alam ulwa dan alam supla. Macam dah baca. Macam dah baca. Belum lagi? Belum lagi? Baca tempat lain tengok jadi. Alam ulwa, alam supla. Allah alam sahaja deh. Alam ulwa lah tu. Kalau ikut dalam kitab ni bahas alam ulwa, langit eh. Alam supla kita ni, bumi ni. Langit. Allah alam sahaja deh. Kalau ada setengah kitab bahas alam ulwa ni, binatang yang makan, dia punya mulut atas gerak. Mulut bawah tak gerak. Macam kita ni makan mulut bawah gerak. Mulut atas tak gerak. Beza. Contoh macam buaya. Buaya dia makan mulut atas dia gerak. Kalau kita makan mulut bawah gerak. Sehingga mereka terjemah mana alam ulwa wa alam sufla. Kita makan lagu tu ke? Kita makan lagu tu. Kita makan lagu ni ke? Makan lagu ni. Lagu ni tak? Kita makan. Mulut kita gerak lagu ni ke gerak lagu ni? Allahu a'lam deh. Ada cek tengok mana. Balik cek cermin juga mana. Bawah ke balik atas. Dia panggil alam ulwa wa alam sufla. Allahu a'lam sayalah. Ketahui olehmu bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu 3,000 nama. Masya Allah banyak. Bagi Allah Ta'ala ada 3,000 nama. 1,000 nama mengetahui akan dia oleh malaikat jua. Tiada yang lain. Dan 1,000 nama mengetahui akan dia oleh anbiya jua. Tiada yang lain. Dan 300 nama diketahuikan dalam Injil. Dan 300 nama disebutkan dia dalam Taurat. Dan 300 nama disebutkan dalam Zabur. Dan 99 disebutkan akan dia di dalam Quran. Dan satu nama memberi bekas dengan dia oleh Allah Ta'ala jua. Yakni ia jua yang mengetahuinya, tiada lainnya. Satu nama tu kan yang saja yang tahu. Kalau orang tak tahu, Allah alam sahaja. Kala mu'alib rahimahullahu ta'ala lagi. Kata setengah ulama lagi. Yang satu nama itu tersebut dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan makna 3,000 nama itu terkandung di dalam tiga nama itu. Dalam tiga nama ini. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah satu, Ar-Rahman dua, Ar-Rahim tiga. Dalam itulah pecahan daripada 3,000 dah. Kenapa dia? Satu nama kembali kepada zat. Satu nama kembali kepada sifat. Satu nama kembali kepada apa-apa. Itu juga. Wallahu a'lam dia. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni mana kembali kepada nama dan apa-apa. Kalau kena Ar-Rahman, Ar-Rahim kembali kepada? Kembali kepada sifat. Kembali kepada sifat eh. Ya Asma'ul Husna tu 99 tu. Dia pecah kepada tiga. Satu bahagian kembali kepada nama bagi zat. Sebahagian pecah nama kembali kepada sifat. Dan sebahagian pecah kepada zat perbuatan apa-apa. 28 kembali kepada zat, 28 kembali kepada sifat, bakinya berapa? Wallahu a'lam. 28 kembali kepada zat, 28 kembali kepada sifat, baki berapa? Wallahu a'lam deh. 43. Tak ada adiputera, tak ada sini adiputera. Tak ada yang adiputera ni section tak ada sini. Qala mu'alib rahimahullahu ta'ala ba'i. Dia Asma'ul Husna tu dia tak naik tangga mutawatir lah. Riwayat dia tak naik tangga mutawatir. Majoriti hadis Rasulullah berkaitan dengan sifat ketuhanan, dia jarang naik sampai tangga mutawatir. Biasanya yang naik tangga mutawatir yang ni Quran. Ada pun hadis Nabi Muhammad. Sebab tu kita jarang jumpa hadis-hadis Rasulullah di bintang dalam kitab-kitab Tauhid Asy'ariyah. Wallahu a'lam nasdaq.
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Okay. Wallah alam tadi deh. Kita pun tak buat, malah nak buat kajian. Tak pandai kata. Tapi kalau Arash melebihi apa? Arash melebihi 200 riwayat dia. Seperti mana? 200 ke? Tidak, 70 lebih riwayat. 200 riwayat lain. Seperti mana Kitabul Arash bagi Imam Az-Zahabi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Maka barang siapa mengetahui akan dia. Barang siapa mengetahui akan dia. Dan berkata akan dia. Seolah-olah seperti ia menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian namanya nama Allah Ta'ala. Maksudnya kalau bacalah kitab. Asma wa sifat bagi Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ni Imam Asyairah. Dia pegang dua tauhid Asyairah. Itu tauhid tasdiq dan tauhid munazarah. Boleh ke dia berlaku? Ataupun kitab Syu'abil Iman bagi Imam Baihaqi. Atau kita boleh i'tiqad bagi Imam Baihaqi. Dia pokok ni dia orang kuat bagi Asy'ariyah. Wallah alam dia bincang masalah sifat apa? Nama-nama Tuhan. Sama 9 tu. Dia pecah pada 3 bahagian. Misalnya dia bincanglah secara detail merujuk kitab dia. Wallah alam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka barang siapa mengetahui akan dia dan berkata akan dia seolah-olahnya seperti ia menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian namanya, dan barang siapa lupa mengucap bismillah pada awal makan atau minum, hendaklah mengucap akan dia pada pertengahannya atau pada akhirnya dengan katanya bismillahi awalahu wa akhirah, kata dia, supaya muntah syaitan itu. Dengan Allah alam saya, ada seorang tu dia mengamalkan perubatan Islam. Kita dia datang ke Maiz. Jaiz kita panggil saya pergi dengar dia punya bacaan dia tu. Alhamdulillah agaknya pun pendidikan dia sampai ke PhD lah berkaitan dengan perubatan Islam daripada ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Quran dan hadis Rasulullah. Antara amalan dia dalam mengeluarkan syaitan ketika dia buat perubatan tu, dia suruh orang yang kena tu baca bismillah awwalahu wa akhir. Baca banyak-banyak. Lepas tu dia baca doa. Sebab bimbang kata dia kita masuk banyak. Masuk kita makan ke apa tu. Jadi syaitan masukkan tubuh kita banyak. Jadi dia minta baca bismillah awwalahu wa akhir. Masya-Allah, temah molek. Kita soal-soal. Soal-soal tu nampak gaya temah molek. Tawaduk kata orang dia. Orang ngaji sungguh kan. Wallahualam. Tapi dia ke orang Malaysia. Dia ke orang Malaysia. Dia orang Afrika. Afrika. Orang negara. Nigeria. Nigeria. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Orang kita Malaysia. Dia punya gaya tu hebat. Tapi tak ada satu pun yang kalau ikutnya tak lepas syarat banyak lah. Banyak tipu lagi, banyak masya Allah kan. Bila pemagi dia nak buka permis, dia kena dapatkan kelulusan daripada ROS. Dan ROS pula tidak akan beri surat kelulusan. Melainkan selepas Maiz keluar surat mengesahkan dia tu tidak menyalahi. Jadi Maiz panggil saya untuk dengar dia punya tu. Dia punya buat laporan ni itu. Majoriti orang kita hanyut. Kalau nak okey ke, kalau nak mudah ke, masuk kumpulan Gapina. Gapina ni satu dia panggil gabungan perubatan Islam Malaysia lah. Dia pengerusi oleh Ustaz Abdul Halim. Kalau dia tu siasat semua tu, lepas tu boleh hantar kami. Kami check clear, tak ada masalah. Kita keluarkan surat benar. Kalau tidak tak boleh. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik.
Hikayat bahawa syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan kurus. Ha, tadi hikayat cara dah. Hikayat ni biasanya dia asar. Dan riwayat dia biasanya kurang kuat. Ha, tu. Hanya sebagai cerita lah lebih kurang. Bahawasanya syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan kurus. Ha, tak ada juga. Maka berkata syaitan yang gemuk bagi yang kurus. Mengapa engkau jadi kelakuan ini katanya. Kerana katanya kata yang kurus. Kerana bahawasanya mengerasi atas aku oleh seorang laki-laki. Ha, tu. Mana laki-laki ni dia dapat mengalahkan tipu daya aku. Ke mana mengerasi. Jadi aku nak tipu dia tak boleh. Dia tahu aku tipu dia. Ha, dengan tak ada aku nak tipu dia. Dia dah perangkap aku dah kata dia. Atau mengerasi atas aku oleh seorang laki-laki. Macam mana cara dia mengerasi? Apabila ia masuk ke rumahnya. Berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila keluar daripada rumahnya. Berkata ia Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila memakan. Berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila meminum. Berkata ia Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah. Maka aku lari daripadanya. Tak boleh buat apa kata dengar. Ha, tu duduk aku kat luar rumah. Kena hujan, kena sejuk. Menggigi-gigi aku tidur malam. Kata dengar. Kata Allah alam saya. Nah, patut nak makan tak payah lapar pula. Ha, tu. Ha, tu nak makan, dia baca Bismillah. Tak boleh aku nak makan. Kemudian berkata syaitan yang kurus bagi yang gemuk. Betapa hal kamu. Aku lihat akan dikau di dalam kelakuan. Yang elok. Katanya, yang ni kata siapa? Kata hak gemuk. Kerana aku mengerasi akan seorang laki-laki. Laki-laki ni kalah dengan aku. Aku tipu dia sama, kata syaitan. Apabila ia masuk ke rumahnya, tiada berkata Bismillah. Dan apabila memakan atau meminum dan lainnya, tiada berkata akan dia. Maka aku sekutu akan dia pada sekaliannya dan aku naik di atas tengkuknya seperti binatang. Masya Allah, tunggang kita nak ingat. Jadi, dia kita nampak dah surau. Main maghrib. Ataupun main-main yang lain. Dia pun alih kepada kita. Pandang ke lain. Ya. Allah Alam saya. Dah duduk sini. Selain kita dia buat begitu. Allah Alam saya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala baik. Hikayat adalah bagi Abi Muslim Al-Khawlani. Seorang jariah memberi minum racun akan penghulunya. Ha, seorang Abu Muslim Al-Khawlani. Antara orang yang sampai. Dia ada seorang sahaya jariah, yakni seorang perempuan hamba, dipanggil jariah. Nah, Arab panggil perempuan itu jariah sebab dia kerja tak berhenti-berhenti, maka dipanggil jariah. Jadi jariah ni memberi minum racun akan penghulunya. Maka tiada memberi bekas racun itu padanya. Maka tatkala panjang masanya, berkata jariah bagi penghulunya, bahawasanya aku beri minum racun akan dikau masa beberapa lama dan tiada memberi bekas kepada engkau. Maka berkata penghulunya, kerana apa engkau beri minum racun akan daku? Katanya, kerana bahawasanya engkau sudah tua. Ha, tu, maka apa sebab engkau tiada merdeka ke akan daku? Maka kata penghulunya, bahawasanya aku berkata, tak kala tiap-tiap kali aku minum dan makan, aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka tiada memberi mudarat ia. Makanan itu akan daku dengan berkatnya. Berkat bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dimerdeka akan dia. Oleh penghulunya. Kemudian merdeka akan oleh penghulu. Allah Alam saya. Dan riwayatkan bahawa segala makna sekalian kitab. Yang turun daripada langit. Terhimpun pada Quran. Dan segala makna Quran pada Fatihah. Dan segala makna Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna bismillah pada ba, pada kata ba bismillah, huruf ba depan ni kan ba tu. Maka maknanya yang isyari bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu, atau makna isyarat yang ada pada kata huruf ba bismillahirrahmanirrahim. Artinya erti kata bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan daku ada barang yang ada. Itu ada barang yang telah ada ia. Barang yang telah lalu lah. Dengan aku, mana akulah yang menjadi akan dia. Dan dengan aku ada barang yang lagi akan diadakan akan dia. Itu yang akan datang. Dan sekalian makna
Ba itu pula terhimpun pada nuktahnya, yakni titik had yang di atasnya. Had yang mula turun di ujung kolam yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan. Tiada titik yang di bawah, bukan titik bawah tu, titik atas. Nah, letak saja. Turun. Nah, titik ni pertama sekali. Wallahu a'lam segala. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, asal ada ba tak ada titik. Ba tak ada titik. Semua tak ada titik. Nah. Maka berlaku bid'ah. Orang bubuh titik. Sebab banyak orang salah baca. Oh, tak ada baris. Tak ada baris pun. Tak ada baris pun. Ha, dengar. Orang pun baris pun. Ha, tak ada baris pun. Orang pun baris. Lepas tu sekalian nama-nama hak letak tu pula. Nama-nama hak tentukan tu. Itu juga bida'ah juga. Yang dibuat pada zaman Hajjaj. Lepas tu dibubuh juzuk. Juzuk 1, juzuk 2 sampai 30. Itu termasuk bida'ah juga. Yang dibuat pada zaman pemerintahan Hajjaj. Allah Alam. Berwujud dan ketub dalam kitab ulumul tafsir. Ulumul Quran. Seperti mana Al-Itqan. Ataupun lainnya dia bincang sana baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala lagi. Kata setengah ulama. Ha tu. Kadar titik pada titik yang di bawahnya. Dan maknanya yang isyari bahawasanya zat Allah Ta'ala itu nuktah wujud yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang mawujud. Maka itu isyarat kepada wahdatul wujud dan hakikat Muhammadiyah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Nah. Faedatun kata dia. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tatkala hendak tidur, nescaya diamankan dia oleh Allah Ta'ala pada demikian malam itu daripada kejahatan syaitan dan jin dan manusia, dan daripada pencuri dan terbakar api, dan daripada mati terkejut, dan menolakkan daripada tiap-tiap bala insya Allah Ta'ala dengan berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Habis bab Bismillah. Babur rabi' fi fadilatis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang keempat pada menyatakan kelebihan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan berselawat yakni atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sini tak ada azan. Tak ada azan. Terus ya. Terus ya. Bagi saya, kalau saya tengah mengajar lagu ni, masuk waktu, saya tak dengar azan daripada surah-surah lain. Maka saya lebih suka azan. Kalau ada azan surah-surah lain, tak apalah. Yang berhampiran. Mewakili surah kita. Tapi tak ada ni. Wallahualam. Boleh katakan satu Selangor kot. Waktu maghrib isyak dia azan tak ada. Sebab semuanya habis yang kuliah. Kuliah tu tutup masalah azan. Ni. Allah alam lah. Jadi mulai kena ada lah. Mana satu waktu isyak ni boleh katakan seolah-olahnya hampir separuh ataupun lebih separuh dalam negeri Selangor ni tak ada azan isyak. Gitu ke? Allah alam tu. Semuanya habis kuliah ni tak ada azan. Kuliah tak ada azan. Kuliah tak ada azan. Ha? Azan ni syiar. Dalam Quran sebut, "May yu'azzim sya'airallahi fa'innahu min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiar Allah Ta'ala sebahagian dari tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan iaitu jika daripada Allah Ta'ala, maknanya rahmat. Iaitu selawat tu. Jika daripada Allah Ta'ala, maknanya rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dia tiga. Innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu. Dua. Yusalluna ala nabi. Yeah. Maknanya Allah beri selawat atas nabi. Allah termalaikat beri selawat atas nabi.
Bila Allah Ta'ala kata Allahumma salli ala Muhammadin, makna apa dia? Rahmat. Dan jika daripada yang lainnya, daripada malaikat dan lain daripada mereka itu malaikat, maknanya doa. Maknanya doa. Setengah ulama, bila malaikat kata Allahumma salli ala Muhammad, maknanya Allah maghfir lil Muhammadin. Ya Allah ampun olehmu dosa Muhammad. Ada pun kalau daripada selain malaikat macam kita contohnya, kita baca Allahumma salli ala, ini makna doa. Yang mana? Doa. Kepada doa, kita minta supaya Nabi Muhammad sentiasa dalam kebaikan. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lain daripada mereka itu maknanya doa. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei mereka yang beriman, kata Allah. Hei mereka yang beriman, mereka itu. Selawat olehmu atasnya atas Allah. Dan salam olehmu akan sebagai salam. Salam akan sebagai salam. Salam dipanggil masdar ditakkid. Ada masdar pecah dua. Masdar ditakkid wa masdar ditanwi'. Ini masdar ditakkid. Maknanya kita beri salam betul-betul dalam dengan hati yang ikhlas. Akan sebagai salam. Yakni meminta kerahmatan Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Syekh Al-Fasi. Orang Pas. Syekh Al-Fasi orang Pas. Sebuah negeri di Maghribi. Namanya Pas, nama dia. Bukan salah jangan salah faham. Nama kampung tu Pas. Seperti mana pengarang kitab Al-Jurumiyah. Kan? Nama kampung dia Pas. Dan sekampung orang Pas tu semuanya wali Allah belaka. Saya rujuklah kitab Aiqawzul Himam. Syarah bagi Hikam Ibn Athaillah Askandari. Dia sebut dalam kitab, kitab tu, orang Pas ni satu kampung semua wali Allah belaka. Wallahu a'lam tadi maghribi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik, dululah sekarang tak tahu ni. Sekarang orang Pas dekat situ mungkin jadi pejuang Islam. Wallahu a'lam tahu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Pada syarah dalailul khairat. Pada syarah kitab dalailul khairat. Dalailul khairat sebab nambah heki ada juga. Nambah heki ada dalailul khairat. Kat tafsirah saya ada Abu Naim Asbihani ada dalailul khairat. Baik juga mana kitab dalailul khairat ni. Ketahui olehmu bahawasanya bagi orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 karamah. Bila selawat atas Nabi kita boleh 10 kemuliaan. Daripada 10 kemuliaan baik. Pertamanya menselawat akan dia oleh malaikat Jabbar. Masya Allah dia. Dan kedua mensyafaatkan dia oleh Nabi Al-Mukhtar. Ketiga mengikut dengan malaikat Akhyar. Keempatnya menyalahi akan munafikin dan kufar. Kelimanya menghimpunkan kesalahan dan auzar. Samalah auzar pun salah juga. Kesalahan bahasa Melayu, auzar bahasa Arab. Keenamnya menolong bagi menyampaikan segala hajat dan autar. Autar apa autar? Autar. Orang Melayu panggil autar apa autar? Tak dengar? Auta. Mana apa? Keperluan. Nahnu kaumun na'kulu bil artal. Lupa syair tu. Dari panjang syair tu. Kami kaum kalau makan tu bukan main banyak lagi. Masya Allah. Kalau minum jak dia bersatu. Kalau bercakap macam seorang pendekar. Bila pergi pegang duduk belakang-belakang. Lupa syair tu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ketujuhnya bercahaya dan cemerlang zahirnya dan asrar. Kedelapannya kelepasan daripada haru-hara. Negeri Darul Bawar. Kesembilannya memasuk akan negeri Darul Qarar syurga. Kesepuluhnya selamat salam daripada Tuhan Ar-Rahimul Ghaffar. Dan lagi katanya tersebut dalam Hadaiqil Anwar. Bermula segala faedah pada pertaruhan bagi orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 41 faedah. Masya-Allah banyak dia. Wallahu a'lam sangat tu dah. Betul banyak sangat faedah-faedah tak ingat pula. Mesti nak ambil tak apa. Ingat saya. Wallahu a'lam sangat eh. Ada apa pertanyaan saya? Ya. Yeah.
Wallahu a'lam saya, siapa yang kita tahu baca bismillah lah. Tak perasan nak kata baca bismillah macam masuk menghadap syaitan. Wallahu a'lam, tak ingat. Ada soalan lain saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bab salam sampai bab salam. Orang baca, satu orang baca doa makan. Sekali dengan bismillah semestiak lah. Maksud dia masuk lah kan? Dia panggil masa tu dalam syafi'i kita, dia panggil sunat kifai. Tahu sunat kifai? Macam mana wajib kifai? Sehingga orang panggil sebagai fardu kifayah. Kita panggil wajib kifai atau sunat kifai. Maknanya kalau kita makan berjemaah, satu orang membaca doa sudah mencukupi. Tak payah orang lain. Begitu juga dengan menjawab salam. Menjawab salam pun dipanggil wajib kifai. Mana kalau kita ramai-ramai, ada seorang beri salam, seorang jawab sudah memadai. Wallahu a'lam. Nah. Ada soalan lain saudara? Tak ada apa dah. Syekh, ada apa masalah? Ada apa masalah? Tak ada apa masalah eh? Tak ada. Alhamdulillah. Belum ada masalah lagi. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.